السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورجاما عن رحمة الله Kita melanjutkan pelajaran tentang dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam buku Al-Kaba'ir. Al-Kabiratu 30, dosa besar ke-30. Al-kadzibu fi ghalibi aqwalihi. Sering berkata dusta atau gemar berkata dusta. terkait dengan larangan dari berkata dusta banyak ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al Ghafir ayat 28 Allah berfirman innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang musrif yang melampaui batas dan kazab dan sering berdusta. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sering berkata dusta, gemar berkata dusta merupakan salah satu sebab yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepada pelakunya. Maka ini menjadi peringatan keras bagi kita semuanya bahwa dengan banyak atau sering berkata dusta, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada kita. Sedangkan kita dalam kehidupan ini senantiasa membutuhkan petunjuk, membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa menjadi hamba yang berbahagia, tidak akan bisa menjadi hamba yang sukses di dunia dan di akhirat tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita terus mendapatkan petunjuk dari Allah, marilah menjauhi perkataan dusta. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam pun telah memberi peringatan yang sangat keras. Di antara yang beliau sabdakan adalah beliau menerangkan bahwa berkata dusta merupakan salah satu ciri orang munafik. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi salathun. Tanda atau ciri orang munafik ada tiga wa in wa annahu muslim meskipun orang itu melaksanakan salat berpuasa Ramadan dan mengaku sebagai seorang muslim artinya beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa saja memiliki tiga ciri-ciri berikut ini dia terjangkiti penyakit kemunafikan walaupun dia menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim Ciri yang pertama kata beliau, idza haddasa apabila berkata dia berdusta. Yang kedua, wa idha wa wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga, wa idha tumina khana, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Ciri pertama yang beliau sebutkan dalam hadis tersebut yaitu berkata dusta maka siapa saja yang sering, yang gemar, yang menganggap sepele perkataan dusta hendaklah berhati-hati dan segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala karena itu bisa jadi menjadi e, ciri, menjadi tanda bahwa orang tersebut telah terjangkiti penyakit kemunafikan. Wallaikumuabillahi min dalik. Para jemaah yang Allah dan yang perlu kita ketahui bahwa berdusta itu dilarang dalam agama Islam baik ketika kita bercanda apalagi ketika kita sedang mengucapkan kata-kata yang serius terkait dengan larangan dari dusta ketika sedang bercanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda wailun lilladzi yuhadithu bil hadith. celaka bagi orang yang mengucapkan kata-kata liyudhika bihin nas yang dengan kata-kata itu dia ingin membuat orang lain tertawa fayakdhib kemudian dia berdusta hanya ingin melucu hanya ingin bergurau hanya ingin membuat cerita yang lucu akhirnya dia berdusta kata beliau sallallahu alaihi wasallam setelah itu Wailunlah celakalah orang itu Wailunlah celakalah orang itu lah celakalah orang itu hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan yang lain-lain dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahumullah jami'an para jamaah yang oleh Allah dan ini menjadi musibah yang besar pada saat-saat ini di mana banyak orang yang ingin membuat konten yang lucu, Konten yang seru, konten yang ingin dibuat viral begitu, meskipun dia harus berkata dusta, dia harus berbohong kepada orang lain, dan mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak masalah. Maka perlu kita ketahui, dengan membaca hadis tersebut, kita harus menghindari perbuatan tersebut karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendoakan kecelakaan kebinasaan, kerugian bagi orang-orang yang berdusta ketika dia sedang bercanda. Dan yang lebih besar lagi dosanya daripada itu apabila ada orang yang bersumpah dengan dusta. Artinya dia melakukan perbuatan dusta atau dia mengatakan kata-kata dusta kemudian untuk menutupi kedustaan tersebut dia bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-14 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perbuatan orang-orang munafik menjelaskan bagaimana sikapnya orang munafik bahwa di antara yang Allah firmankan dalam ayat itu wa 'alal kadhibi wa hum ya'lamun mereka itu bersumpah atas kedustaan Sedangkan mereka mengetahui, artinya mereka tahu bahwa yang mereka ucapkan itu dusta. Mereka sadar bahwa yang mereka ucapkan itu dusta, kemudian dengan sengaja mereka bersumpah untuk menutupi kedustaan tersebut. Hal seperti ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lain, ada keterangan pula. bahwa dusta itu dilarang dalam agama Islam meskipun hanya sekedar e, ketika kita sedang bercerita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda afra al-fara. Kedustaan yang paling dusta 'ala Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala an yarar rajulu 'ainaihi ma lam taraya. Yaitu ketika ada orang yang menceritakan sebuah mimpi yang sebenarnya tidak dia e, alami. Naan hadis tersebut dirawatkan oleh Imam Ahmad, At Tabrani, Al Baihaqi dan yang lain lainnya. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa jika ada orang bercerita saya tadi malam mimpi begini, saya tadi malam mimpi begitu. Naan dan dia tahu bahwa mimpi itu tidak dia alami. Dengan sengaja dia membuat-buat cerita tersebut Untuk mengelabuhi orang lain Untuk mengelab, untuk membuat orang lain itu Kagum kepada dia Maka yang seperti itu Dijelaskan oleh Rasulullah SAW Afro al-Faro Itu adalah kedustaan yang paling dusta Mengaku-ngaku Bermimpi demikian dan demikian Padahal tidak mengalaminya Terlebih Jika kedustaan itu sengaja dibuat Untuk membuat Orang lain akhirnya gulu terhadap dirinya mengaguminya secara berlebihan menghormatinya secara berlebihan misalnya jika ada yang mengaku bermimpi melihat Rasul Shallallahu Wasallam atau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal sama sekali dia tidak mengalami mimpi tersebut hanya saja dia dengan sengaja membuat kedustaan itu agar orang kagum, agar orang mengidolakannya. Agar orang menjadi apa namanya, berguru kepada dirinya dan seterusnya, maka yang seperti itu merupakan hal-hal yang dapat mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah dan masih banyak lagi hadis dan ayat yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam buku beliau, yang intinya beliau memperingatkan kita semuanya untuk menjauhi perkataan dusta, baik sedang serius maupun sedang bercanda, baik tentang hal-hal yang besar maupun sekedar bercerita baik itu terkait dengan hal-hal yang real atau nyata maupun sekedar menceritakan mimpi semua itu semua kedustaan itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan termasuk dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk menjauhi sifat tersebut agar kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh.